Tuan Speaker, saya mematang tidak tetapi sebut saya jadi speaker atau tidak. Saya mengikut peraturan yang selalu membangkitkannya sepatutnya ADUN yang bangkitkan untuk diputuskan oleh speaker. Itu dia tak faham. Yang keduanya, saya merujuk kepada hujah pertama. Pengambilan tanah tidak terlibat dalam perkara ini. Dan sekarang ini tentang kereta yang terbiar tidak berkaitan dengan perkara yang kita bincangkan di sini. Kena faham. Betul. Saya setuju. Saya putus bukan oleh pematang, oleh speaker. Itu satu mengakibatkan pembangunan. Patang kali, tolong duduk. Saya setuju dengan apa yang dibangkitkan oleh Sungai Pinang dan saya telah kata saya tak suruh ahli Dewan Negeri bangkitkan isu ikut kod ataupun muka surat, tapi kena ikut pembangunan. Okey? As long as projek tersebut ada ditulis dalam sini, boleh bahaskan. Kota Damansara nak sambung? Silakan, Kota Damansara. Tak ada adab tata susila. Kita boleh cakap dalam. Bagilah ruang pada saya. Saya bertanya. Betul atau tidak? Ayat habis lagi. Jangan marah. Saya tadi belum habis ayat. Ayat belum habis. Yang meloncat ni kenapa? Saya pun tak faham. Skor dengan frasa. Itu saya tak faham. Saya bayat belum habis. Saya nak memaklumkan bahawa kau akan bodoh susah nak cakap ni. Peraturan bawa kulu gile. Baiklah, bertenang, semua duduk dulu. Sungai Pinang, tolong tarik balik perkataan bodoh terhadap ahli-ahli Dewan Negeri. Mungkin geram ada sedikit kerana selepas buat penjelasan banyak kali masih tak faham, tetapi saya minta sesama ahli Dewan Negeri Sungai Pinang tolong tarik balik. Speaker, saya tak merujuk pada siapa-siapa. Speaker ni banyak ni. Sungai Pinang. Cap ayam UNESCO. Munafik. Speaker, tarik balik speaker. Saya rasa sekiranya satu isu peraturan tetap telah diputuskan oleh Tuan Speaker, maka isu itu tidak seharusnya diteruskan. Batang kali apabila dia mencela, dia menyalahgunakan peluang itu untuk meneruskan satu isu. Saya bertanya apakah itu maksud mulia ini. Saya bertanya kepada Kota Damansara apakah itu yang dimaksudkan dia, sebab belum habis lagi ucapan dia. Baru mukadimah. Apa duduk? Ini satu behavior. What is the behavior? Yang bawa mas speaker. Apa keperluan? Apa awak? Nak duduk tu? Apa? Sungai Pinang jelas dengar menunjuk kepada pihak sini, sama ada Kota Damansara ataupun saya, menggunakan perkataan bodoh. Jadi saya nak minta Tuan Speaker tolong Sungai Pinang tarik balik. Itu saja. Tuan Speaker, saya rasa saya pun saksi. Speaker nak jawab apa? Saya cakap dengan Tuan Speaker. Duduk dulu. Saya Speaker tolong bagi peraturan. You duduk baik. Yang belum duduk itu sila duduk. Saya bagi peraturan tetap. Pandamaran duduk. Yang lain pun duduk. Speaker, tadi saya sudah sampai boleh ini. Saya telah menyaksikan apa yang berlaku tadi. Pandamaran duduk. Apa yang dilakukan oleh Sungai Pinang adalah merujuk kepada perbuatan itu yang bodoh. Ini apa dia cakap ni? Dia tidak menyaksikan sesiapa yang bodoh. Hari ini Jumaat. Tenang. Sabar. Kalau peraturan tetap 36.6, seseorang dengkil. Saya sedang dengar pematang. Pematang kata, pematang duduk. Okay. Sabar. Okay. Jangan dengar speaker je. Jangan dengar dia Sungai Pinang. Kuang. No friend ni. Kuang. Frans no friend. Kuang. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas sesiapa ahli lain. Itu yang dibangkitkan oleh pematang. Saya tanya Sungai Pinang. Sungai Pinang kata tidak merujuk kepada sesiapa ahli lain.
ada lagi penjelasan Sungai Pinang? Speaker, itu tujuan kepada siapa? Ayat itu kepada siapa? Itulah, saya sekarang tanya. Kan nak cakap bodoh pada hantu. Jadi itu, dia yang hantu. Ayat itu berkenaan dengan perbuatan. Tak faham perusahaan nasional memang. Ya, saya kata saya nak dengar penjelasan Sungai Pinang kerana pematang bangkitkan 366. Silakan. Pematang. Nak dengar penjelasan atau tidak? Sungai Pinang 366 ada penjelasan kepada sesiapa perkataan itu ditujukan? Ya. Speaker. Tuan Speaker. Pertamanya, saya tidak merujuk kepada siapa-siapa. Dan keduanya, bila sangkaan jahat, maksud sangkaan jahat itu apa? Kalau saya kata dia penipu sangkaan jahat, dia pengkhianat sangkaan jahat, dan bahasa Inggerisnya, no member should impute improper motives. Kalau macam itu, Tuan Speaker, lepas ni boleh cakap apa je lah. Sungai Pinang duduk dulu. Pinang, kalau bodoh ni boleh cakap, mulai ni cakap bodoh je yang ini. Pematang, Sungai Pinang ni. Pematang, kuat. Intan lagi bodoh. Ada cakap munafik. Minta dia hari ini cuma akan lama saya pula. Nama saya disebut. Kuang. Minta Kuang tadi balik. Kang, mereka pun sebut nama. Baiklah. Sungai Pinang dekat bodoh dengan siapa? Semua duduk dulu. Hantu kat sini. Semua duduk Kuang dulu. Balik. Semua bodoh. Kuang. Nama saya. Kuang. Minta dia minta tarik Sekincan. Duduk dulu. Jam telah menunjukkan pukul 12. Saya bagi semua bertenang. Kita sambung Dewan pukul 3 petang. Dewan ditangguhkan.